Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Mudir Ma'had Al-Irsyad Ustaz Ujang Hafizahullah Ta'ala, Masya Allah. Kenapa jemaah? Yang saya hormati para ustaz, para staff, dan yang ana banggakan para santri-santri Ma'had Al-Irsyad, dan pada hadirin, ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu saliha. Segala puji bagi Allah Jalla jalaluhu, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita perlu menumbuhkan di dalam jiwa kita, mengukir di dalam jantung kita bahwa alhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang sebagian kita melakukan perbuatan baik, mungkin dia berkontribusi untuk sekolahnya, untuk kedua orang tuanya, untuk bangsa dan negaranya, tapi ingat alhamdulillah. Yang pantas dipuji, yang pantas disanjung, yang pantas dipuja hanya Allah Jalla Jalaluh. Jangan sampai sebagian kita seperti Qarun. Qarun itu melihat kesuksesan dia, keberhasilan dia, kekayaan dia. Apa kata dia? Apa kata Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih seperti itu karena ilmu yang diberikan kepada aku. Lupa menyebut Allah Azza wa Jal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa namanya? Barak. Barak. Dari mana Barak? Dari mana? Dari mana? Dari sini. Rumahnya di sini. Masya Allah. Jadi enggak mondok Barak ini. Di rumah sendiri. Tapi Barak, dari habis subuh sampai sekarang, berapa kali solawat buat Nabi SAW? Dihitung enggak? Cinta enggak sama Nabi SAW? Apa buktinya? Solawat paling enggak lah. Nih santri-santri Al-Irsyad, syiarnya tiap hari bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak butuh solawat dari kita jemaah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah mau kasih kemuliaan buat kita. Kalau seorang santri tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri, padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mana selawat kita? Jangan meninggalkan masjid subuh kecuali selesai selawat. Bikin, mungkin ada yang mau selawat 100 kali buat Nabi alaihi salatu wassalam.
Qul Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallah jemaah, nanti kita akan menyesal pada hari kiamat tatkala kita, kenapa aku kok enggak nambah amalanku pada waktu itu? Udah dikasih tahu sama ustaz, udah diingatkan sama ustaz. Tapi tiada guna penyesalan itu, jemaah. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, untuk istri-istri Nabi. Nah, antum, siapa namanya? Sebutkan 5 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, Aisyah, Hafsah, dan lain-lain. Nah, kalau ujian sebutkan 5, antum sebutkan 1 dan yang lainnya, Ustaz. Ana enggak ingat cuma masyaallah. Kira-kira dikasih nilai berapa antum? 1 cuma. Tay barakallahu fik. Ya, kita juga perlu bersalawat buat Nabi dan buat keluarganya dan buat anak cucu Nabi alaihi salatu wassalam dan untuk setiap umat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Siapa yang datang ke sini karena dipaksa sama orang tuanya? Angkat tangan. Angkat tangan jemaah. Enggak ada. Oh, alhamdulillah, dari hati semua kayaknya mereka, Ustaz. Masya Allah, masya Allah. Mana? Ketutupan tembok. Oh iya. Mana yang angkat tangan tadi? Iya jemaah, hampir semua kita itu datang ke pesantren dengan dorongan dari orang tua. Karena kita awalnya enggak tahu pesantren itu ada apa enggak. Kita hidup, ini yang hidup di dunia luar. Kemudian orang tua ingin kita jadi orang soleh. Sebagian anak berpikir bahwa orang tuanya mendolimin dia. Anda dizolimin sama ibu anda, Ustaz. Kenapa dizolimin? Dimasukkan pesantren. Allahu Akbar. Itu ibu antum sedang memberikan mahkota buat antum, sedang menggandeng tangan antum untuk meniti tangga-tangga menuju derajat yang tinggi, jemaah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bagaimana ibu antum atau bapak antum membawa antum untuk apa? Untuk berburu pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tidak mewariskan iPhone 14. Enggak. Antum lihat orang sekarang berebut iPhone, berebut handphone, berebut berbagai macam kegemerlapan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilm." Jadi orang tua antum itu bawa antum ke sini agar antum pulang dapat warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini sebuah kemuliaan jemaah? Ketika antum mati, rumah yang antum bikin, antum akan tinggalkan. Sebagian anak mungkin nunggu mati orang tuanya. Kok enggak mati-mati bapak ya? Kenapa? Karena yang ditinggalkan rumah. Coba yang ditinggalkan orang tuanya ilmu. Enggak ingin bapaknya mati. Enggak, mudah-mudahan panjang umur bapak. Panjang umur. Kenapa? Masih susah, Ustaz. Nah, ahibbati fillah. Kenapa kita berbicara tentang berbakti kepada orang tua? Karena terus terang, ana pernah jadi santri. Ana pernah meninggalkan orang tua belajar. Kita itu kadang-kala sibuk dengan kesenangan kita. Belajar, bermain, sampai lupa sama orang tuanya. Kapan ingat sama orang tua? Kalau fulusnya mau habis. Dilihat uang sakunya habis,
baru ingat sama orang tua. Betul? Ahibati fillah, pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang meriwayatkan dia dari Yaman. Datang ke kota Madinah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ubayi'uka, inni jitu ubayi'uka 'alal hijrah." Aku datang ke sini untuk berbaiat, membuat sebuah janji suci hijrah ke kota Madinah. Tapi dia mengatakan, "Walaqad taraktu abawayya yabkiyan." Aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Kita lihat bagaimana nih orang dengan kesadarannya dalam rangka meraih surga Allah Azza wa Jal, dia pergi meninggalkan kedua orang tuanya untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik lagi, menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena orang tuanya menangis, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Engkau pulang balik kepada kedua orang tuamu, engkau bikin orang tuamu tertawa, bergembira, sebagaimana engkau telah membikin keduanya menangis. Anak-anak ini yang enggak betah di pesantren, yang kepingin pulang ke rumahnya, kira-kira kalau antum pulang ke rumah, orang tua tertawa apa menangis? Nangis orang tua itu. "Ya Allah nak, kok pulang nak?" Maka antum jangan menganggap hadis ini, "Oh kok gitu Ustaz, anda mau pulang aja Ustaz, supaya orang tua anda tertawa." Enggak, nangis orang tua antum. Karena kalau ditelepon sama Ustaz Ujang, ini anaknya udah enggak kerasan. Nangis orang tua antum. Sampai ada yang orang tuanya harus tidur di dekat pesantren. Ada? Sedikit. Enggak. Antum harus tanamkan di diri antum bagaimana ana bikin kedua orang tua ana tersenyum, bergembira. Anak-anak, ketika kita lahir, keluar dari perut ibunda kita, semua orang tersenyum tertawa, kita nangis. Nangis kita, oh semuanya gembira, dokternya gembira, bapak ibu kita gembira, semua keluarga gembira, langsung bikin pengumuman, "Alhamdulillah telah lahir." Siapa namanya? Namanya siapa? Ghazi. Telah lahir Ghazi. Tanggal berapa? Tanggal berapa lahirnya? 1 Agustus 1900. Telah lahir Ghazi. Oh, semua orang dikasih tahu jam. Gembira. Iya. Itu bagaimana berjuang nanti ketika antum meninggal dunia, orang bukan tertawa lagi, karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Nabi alaihi salatu wasallam nyuruh orang ini pulang jemaah dalam rangka membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau ada santri yang pulang bikin susah orang tuanya, takut enggak berkah hidup antum nanti. Kemudian ada seorang lagi di hadis Muawiyah As-Sulam. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dia mengatakan, "Ataitu Rasulullah SAW." Ini Muawiyah mengatakan, "Aku mendatangi Rasulullah SAW." "Fakultu ya Rasulullah, inni aradtul jihada ma'aka." Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersama. Antum tahu makna jihad? Meninggalkan segala kenikmatan dunia,
bersiap untuk hidup cacat seumur hidup. Bagaimana sebagian sahabat tangannya terputus ketika jihad sampai mati seperti itu? Bagaimana ada yang matanya terkena anak panah sehingga tidak bisa melihat? Kalau bicara jihad, antum sedang menjual segala yang antum miliki. Harta, nyawa, raga. Ini orang kepingin jihad, jemaah. Abtaghi bidzalika wajha Allah wad-daral akhirah. Aku berjihad dalam rangka mencari keridhaan Allah, wajah Allah dan kehidupan akhirat. Mulia apa tidak jemaah keinginan dia? Sekarang anak-anak muda berjihad apa enggak? Kalau pulang liburan, jihad Ustaz. Ana latihan perang. Pakai handphonenya. Latihan perang. Ketika ditanya sama ibunya, "Nak, lagi ngapain, Nak?" Latihan jihad. Jihad apaan jemaah? Jihad itu kehilangan segala kenikmatan di dunia ini. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Wayhak ahayyatun ummuk, wayhak ibumu hidup. Masih hidup ibundamu?" Qultu na'am ya Rasulullah. Ya, masih hidup. Qala wayhak ilzam rijlaha fasamma al-jannah. Engkau mau cari surga, mau cari keridhaan Allah, enggak usah jauh-jauh, engkau tetap berada di kaki ibumu. Di situ ada surga. Subhanallah jemaah. Itu ketika ibu tidak memberikan izin. Ketika ibu ingin anaknya berada di sisinya. Sekarang orang tua antum itu kepingin antum di rumah apa di pesantren? Kepingin di rumah apa di pesantren? Enggak ada yang kepingin antum di rumah. Kalau antum mau pulang liburan pusing orang tua. Ya Allah mau pulang ini anak. Kalau bisa dia ngomong sama ustaznya, "Ustaz, kalau bisa ini enggak ada pulang 6 tahun, Ustaz. Sampai jadi orang baru pulang." Mungkin bisa seperti itu, Ustaz. Gimana setuju? 6 tahun baru pulang. Jemaah, kalau antum 6 tahun pulang, antum jadi jagoan-jagoan semuanya, jemaah. Ya, kita cuma sekarang belajar tiap berapa hari sekali pulang. Iya. Berapa ini yang tanya? Antum. Siapa namanya? Ano. Ano, Ano berapa bulan sekali pulang? Berapa bulan sekali pulang? Dua bulan. Iya. Masya Allah. Nanti mungkin dibikin 2 tahun sekali. Supaya antum tahu bagaimana tatkala orang-orang itu berjihad, enggak pulang-pulang jemaah. Dan menuntut ilmu itu qasimul jihad fi sabilillah. Sebagian berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din. Enggak semuanya berangkat perang, sebagian menuntut ilmu. Seharusnya menuntut ilmu itu ya samalah dengan yang berangkat jihad di sana. Enggak ada lagi laundry. Nyuci sendiri. Enggak ada lagi dimasakin. Masak sendiri. Siap masak sendiri? Oh, siap ternyata saat. Ya bismillah, dapur tutup nanti sudah. Enggak ada lagi. Nah, kita ingin antum pulang itu jadi jagoan, jemaah. Jadi jagoan. Bisa nyuci sendiri, bisa masak sendiri. Nanti lulus, enggak ada pengabdian di kota, pengabdian di tengah hutan. Kirim. Antum berjuang di sana. Kalau antum enggak bisa masak gimana? Anu, insan Ustaz. Iya. Kita lihat ada sahabat yang ingin berhijrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kembali kepada kedua orang tuamu. Yang ingin jihad, tetap kembali kepada orang tuamu. Ahibati fillah, ternyata berbakti sama orang tua ini adalah amalan yang agung sekali. Kita kadang kala kurang menghargainya. Jangan mengatakan aku masih kecil Ustaz. Dia sejak kecil engkau harus berbakti sama orang tua. Apalagi yang sudah baligh. Yang belum balik angkat tangan. Masya Allah, Masya Allah.
kelas 1 kata. Nah, kelas 1 SMA angkat tangan. Nah, ingat ketika antum sudah baligh, malaikat sudah mulai mencatat. Kalau sebelum baligh, malaikat sudah mencatat, tapi kebaikan-kebaikan. Ketika sudah baligh, semua keburukan yang antum lakukan, apalagi kalau di situ ada unsur durhaka sama orang tua antum, dipanggil fulan, dia sibuk dengan gamenya, sampai 3 kali dipanggil. Siapa yang tahu ceritanya Juraij? Juraij sini, iya. Ketemu di mana? Nah, Juraij ini masya Allah seorang yang ahli ibadah. Dia punya tempat khusus untuk beribadah. Bayangin dia sedang sholat Allahu Akbar. Supaya tahu hak orang tua kita itu begitu besar. Allahu Akbar dipanggil sama emaknya. Ya Juraij. Kata Juraij, sholati. Aku putuskan sholatku hadap ibuku atau lanjut sholatku. Bingung dia. Bukan dia tidak ingin berbakti, tapi dia sedang kebingungan mana yang harus dia pilih. Dipanggil lagi, ya Juraij. Tanya lagi, ummi am sholati. Sampai 3 kali. Akhirnya Juraij lebih memilih sholatnya. Ibunya sakit hati. Antum jangan pernah bikin sakit hati ibu antum, bapak antum. Doanya mustajab. Ini sedang sholat Juraij. Kata ibunya, Allah, jangan matikan Juraij. Sampai ditampakkan kepada dia wajah-wajahnya pelacur. Dan betul dikabulkan doa ibundanya. Bagaimana Juraij dikasih kasihan yang berat sama Allah Azza wa Jalla. Ada seorang pelacur yang ditawarkan sama laki-laki, engkau bisa enggak ngodain Juraij? Aku kasih uang. Ah, bisa. Datang nih pelacur, godain Juraij, Juraij enggak mau sama dia. Akhirnya pelacur ini berzina dengan pengembala, hamil. Ketika lahir anaknya ditanya, anaknya siapa? Anaknya Juraij. Bayangin ya doanya ibunya terjawab. Bagaimana Allah kabulkan? Padahal Juraij ini sedang sholat. Sedang sholat, bukan sedang main game. Ketawa, ketawa antum. Karena anak kalau sudah main game, apakah dia tanya, ya Allah, gameku apa ibuku? Ya Allah. Antum gak dengerin. Akhirnya sampai tersebar fitnah. Di kota itu Juraij telah berzina. Ini anak zina adalah hasilnya Juraij. Dihancurin tempat ibadah Juraij. Padahal dia tidak melakukan itu. Kenapa semua itu terjadi? Doa ibunya. Allah syamaah. Jangan sampai orang tua kita itu berdoa keburukan buat kita. Ada seorang anak SMA. Biasalah kalau lulus SMA itu dia ingin ya hiburan sama kawan-kawannya. Sang anak ini minta izin sama bapaknya mau pakai mobil. Ayah mau pakai mobil, kata bapaknya jangan, jangan. Akhirnya sang anak ini merayu ibunya. Ayolah ma ini tuh, akhirnya sang ibu merayu bapaknya. Ada persekongkolan nih anak sama emaknya nih. Akhirnya sang bapak sakit hati sebenarnya. Kata bapak, ini kunci bawa dan semoga engkau enggak kembali. Hati-hati. Dan betul. Sampai jam 12 malam anaknya enggak balik ke rumah. Mulai kebingungan bapak sama ibunya, dicari. Dicari ke rumah sakit, dicari kantor polisi, betul. Anaknya tabrakan dan mati.
jangan main-main sama doa orang tua. Salatu da'awat mustajabat. Ada tiga doa yang mustajab. Satunya da'watul walid ala waladih. Doanya bapak buat keburukan anaknya. Apalagi ibu. Yang kedudukan ibu ini di atas bapak. Ketika datang seorang kepada Nabi alaihissalatu wassalam, dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahabbun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak mendapatkan pendampinganku, pelayananku, penghormatanku, penghargaanku? Ummu, ummu, ibumu. Summa man ya Rasulullah. Setelah itu siapa? Ummu. Nomor dua ibu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Summa ummu. Kemudian ibumu. Qultu summa man, summa abu. Baru bapak. Bayangin jamaah, ibu, 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 baru bapak. Sebagian kita lebih mementingkan kawannya, sahibnya, daripada bapak sama ibu. Kenapa kok ibu tiga kali di atasnya bapak? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa kok kita disuruh menghargai atau berbakti pada ibu tiga kali di atasnya? Apalagi ini sebagian antum belum nikah. Kalau sudah nikah, kadangkala ada orang yang lebih berat sama bininya daripada sama orang tuanya. Siapa yang menjawab? Kenapa kok kita harus menghargai nafkah? Gum, gum ya Tolha. Anda tahu sama anak ini ya? Ini Tolha namanya. Tapi boleh Tolha. Kenapa? Yang keras. Yang pertama telah mengandung 9 bulan. Yang kedua. Telah melahirkan. Yang ketiga. Menyusui. Ada hadiahnya nanti. Masya Allah. Kirim ke Tolha. Kirim ke belakang sana. Nah. Masya Allah. Tuh jamaah. Ini Tolha ini anak emaknya nih. Masya Allah. Tahu dia bagaimana berbakti sama ibunya, setelah itu sama bapaknya. Ada tiga hal. Yang tiga hal ini kita semua lupa. Tidak ada dalam memori satu pun dari manusia kalau dia pernah di perut ibunya. Oh, siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Ada yang pernah ingat? Iya, saat waktu itu di dalam perut ibu, mau keluar, mau keluar. Nggak ada, cek. Maka Allah Azza wa Jalla ingatkan hal itu. Hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan wa halluhu wa fisaluhu 30 syahr. Tiga hal Allah ingatkan. Ketika ibu kita melahirkan kita. Siapa yang ingat? Enggak ada yang ingat. Antum ingatnya dimarahin sama ibu. Itu yang antum ingat. Ibu kita itu mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Maka ibu kita itu ada tanda. Antum kalau mandi, kalau antum mau tidur, antum buka antum. Antum lihat di situ ada tanda. Yang menyambungkan kita sama ibu kita. 9 bulan kita makan beda hati. Itu nyambung sama ibu kita. Capek orang tua. Dia masak, itu dibawa.
tidur di bawah, belanja di bawah, bersih-bersih rumah di bawah. Selalu ada. Dan semakin besar perutnya, semakin... Kalau antum mau coba bagaimana beratnya ibu kita ngandung kita jemaah. Antum kasih beban, beli beras yang 5 kilo. Antum tahu. Cuma 5 kilo. Padahal di perut ibu kita beratnya bisa lebih 10 kilo. Kemudian ketika datang waktu lahiran, ana ingat mengantarkan istri ana jalan kaki ya. Dia jalan kaki muter, muter. Kenapa ibu kita jalan kaki? Buat kita aja. Agar mudah keluarnya kita siapa. Kemudian ketika terjadi rasa sakit, sakit ya, dia mungkin mau melahirkan, datang ke rumah sakit, katanya dokter belum, baru bukaan pertama, nanti sakit lagi, bukaan kedua, bukaan ketiga. Wallahi hari-hari itu adalah hari-hari perjuangan ibu kita, dan kita gak ingat sama sekali dengan itu. Yang kita ingat seakan-akan ibu ana dolim Ustaz, ibu ana mukul ana. Ibu antum itu cinta sama antum. Dan ketika antum lahir, ada sebagian anak yang lahir dengan merobek perut ibunya. Sebagian kita ada yang lahir sesar. Itu perut ibu antum itu disobek. Jadi cacat seumur hidup ibu kita. Allahu Akbar. Lalu kita enggak berbakti sama ibu kita. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bagaimana antum disusui? Kita enggak bisa berbuat apa-apa. Keluar dari perut ibu kita, antum bisa apa? Sekarang ada anak-anak yang berani ngangkat suaranya lebih keras dari bapak dan ibunya. Karena merasa sudah besar, merasa sudah kuat, punya ilmu, belajar di pesantren, berani-beraninya ngangkat suara atas orang tuanya. Wallah antum keluar dari perut ibunda antum, gak bisa apa-apa sama sekali. Antum mau makan nangis, mau minum nangis, perutnya sakit nangis, semua itu ibu dan bapak kita. Duduk gak bisa, antum sekarang bisa duduk di sini. Siapa yang ngajarin antum duduk? Orang tua kita. Antum bisa berjalan, kalau antum gak diajarin jalan sama ibu antum, gak akan jalan. Diajarin jalan itu jemaah. Ngomong itu diajarin, kita diajarin sama ibu kita. Setelah antum bisa berbicara, orang yang pertama antum sakitin ibu antum dengan lisan antum. Maka ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal. Aku bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Yang pertama, as-salatu liwaktiha. Salat tepat waktu. Ini haknya Allah. Sebagaimana Allah perintahkan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Yang pertama, hak Allah. Tunaikan. Qultu thumma ay. Setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Tolong yang belajar ilmu, yang kedua ini dicamkan. Antum bisa sholat diajarin sama bapak ibu antum. Bagaimana ibu kita ngajarin kita baca Al-Fatihah? Dan itu akan jadi pahala terus buat orang tua kita. Sholatnya dijaga, berbakti kepada orang tua aja. Sebagian mungkin berat di pesantren ini, Ustaz. Wallah berat, Ustaz Anusa.
pelajarannya sulit, banyak hafalan. Kadang-kadang ada teman-teman yang kurang ya menghargai. Antum bertahan. Demi apa? Demi berbakti kepada kedua orang tua. Antum mungkin gak merasakan, sebagian orang tua nih, anak-anak ya, mungkin yang bapak ibunya kaya, mungkin antum merasa tidak seberapa orang tua membiayai antum. Tapi ada ibapak yang harus kerja becak, ya mak. Anak ingat dengan seorang kawan di pesantren, bapaknya itu becak, ya mak. Becak, ya mak. Dia kumpulkan buat anaknya. Ada yang bapaknya itu cuma kuli bangunan. Kepingin anaknya sukses. Dan ada sebagian yang orang tuanya harus merantau ke luar negeri. Ada ibunya yang harus merantau dan jadi pembantu rumah. Demi itu. Tapi kadang-kadang kita kurang menghargai. Ini amalan yang paling dicintai Allah. Qultu thumma ay, setelah berbakti kepada orang tua, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Dapat apa Ustaz kalau kita berbakti sama orang tua? Dimudahkan rezeki antum. Antum kalau ingin bahagia di dunia, ya, kita tahu faktor kebahagiaan di dunia itu ada empat. Istri yang soleha, rumah yang luas, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik. Kalau antum ingin dapat itu, berbakti sama orang. Jangan berpikir, aku akan sekolah, akan belajar terus. Ya, tafadhol. Tapi jangan lupa berbakti sama orang. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi adhari falyasil rahim. Yang ingin rizkinya dibentangkan, jemaah, diluaskan, dan ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Falyasil rahim, sambung rahim. Dan kita tahu tali rahim kita itu bersambung sama ibu kita yang pertama kali, bersama orang tua kita. Ada orang-orang yang mungkin kita lihat dia sukses, Ustaz, ana lihat, Ustaz, dia hartanya banyak, tapi dia durhaka sama orang tua. Enggak, dia enggak sukses, dia hidup menderita. Ada harta yang jadi azab buat pemilik. Kata Allah, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan takjub dengan harta mereka, dengan anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengadab mereka. Kemudian, orang yang berbakti sama orang tuanya, doanya mustajab, dikabulkan sama Allah azza wajalla. Ingat dengan kisah Uwais Al-Qarani, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ini orang nomor dua setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Umar, ya'ti alaikum Uwais bin Amir, akan datang kepada kalian seorang yang bernama Uwais bin Amir. Bayangin ya, Nabi gak pernah berjumpa dengan Uwais. Tahu dari mana Nabi tentang Uwais ini? Allah Rabbul Alamin kasih tahu Nabi. Hanya satu orang tinggalnya di Yaman sana, dengan jarak 1000 kilometer lebih dari kota Madinah. Namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Ma'a amdadi ahli Yaman min Murad thumma min Qaran. Kana bihi baras, fa bara minhu illa mawdi'a dirham. Dia dulu nih kena penyakit
penyakit yang putih semua itu jemaah. Kemudian Allah sembuhkan penyakit itu kecuali sebesar koin dirham. Dia memang minta itu sebagai tanda supaya dia ingat dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lahu walidatun huwa biha barrun. Dia itu punya ibu yang dia sangat berbakti sama ibu. Siapa yang ngasih tahu Nabi SAW? Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi tentang kedudukan Uwais, "Lau aqsama 'ala Allah la abar." Kalau dia bersumpah atas nama Allah, dia minta atas nama Allah, Allah kabulkan doa. Umar bin Khattab, setiap kali ada pasukan dari Yaman atau jemaah haji dari Yaman, Umar itu selalu tanya, "Afikum Uwais? Ada Uwais di antara kalian?" Nah, nanti datang lagi, "Afikum Uwais? Ada Uwais?" Kenapa sama Umar kepingin ketemu Uwais? Allah sebut-sebut nama Uwais. Sampai dipesankan kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang Uwais. Nabi sampai berpesan kepada Umar, "Engkau nanti jumpai Uwais. Engkau jumpai dua orang. Dia akan datang." Kata Nabi SAW, "Fa in istata'ta an yastaghfira laka faf'al." Kalau engkau bisa, dia memohonkan ampun buat engkau. Berdoa minta sama Allah buat engkau, engkau lakukan itu. Umar cari doanya Uwais jemaah radhiyallahu taala anhu. Dan Umar berjumpa dengan Uwais. Dan masya Allah, itu buah dari kebaktian sama orang tua. Antum jangan pernah mengandalkan kecerdasan, usaha, upaya, kemudian lupa dengan orang tua. Kemudian orang yang berbakti sama orang tuanya akan dimudahkan urusannya. Allah akan kasih solusi ketika dia dalam kesulitan. Ingat dengan tiga orang yang terjebak dalam gua. Hadis itu insya Allah semuanya tahu. Bagaimana tiga orang terjebak dalam gua. Kemudian mereka berdoa memohon kepada Allah dengan amalan yang paling mereka harapkan dikabulkan sama Allah. Ada satu orang. Nih. Orang ini cerita, "Ya Allah, aku itu tidak pernah memberikan susu. Susu yang dimakan di sore hari. Kecuali kepada orang tuaku baru semuanya. Jadi bapak ibunya dulu yang minum susu, dia perahkan susunya, baru anak-anak istrinya atau siapa yang mau minum. Kemudian pada suatu hari, terlalu jauh dia mengembalakan kambingnya, pulang malam. Bapak ibunya sudah tidur. Tapi aku perahkan itu susu. Aku taruh di wadah, kemudian aku mendatangi kedua orang tua. Berdiri dia jauh. Dia beri, dia pegang itu susu. Dia mengatakan, aku takut kalau mereka bangun susunya gak ada. Dan aku gak ingin ngasih susu kepada keluargaku sebelum orang aku minum susu. Itu anak-anaknya nangis. Keluarganya nangis. Dia gak urusan sama mereka. Kenapa? Surgaku dulu. Dia berdiri jamaah dari malam sampai subuh. Ketika bangun orang tuanya, minum kedua orang tua. Kita kadang-kadang nemeni orang tua satu jam, dua jam merasa capek dan lelah. Ada orang tua jemaah. Suatu hari anaknya kurang berbakti sama dia. Orang tuanya ini punya kebun burtukol. Burtukol. Suatu hari lagi panen jeruk, ada satu keranjang. Tempatnya itu agak tinggi kayak model gunung gitu ya tempatnya. Akhirnya satu keranjang itu sama bapaknya ini dilemparin satu persatu ke bawah. "Nak, engkau tunggu di bawah, nak ya.
Iya. Iya, Pak. Dilemparin sama bapaknya nih jeruk. Sudah habis semuanya. Nak, bawa lagi ke atas, nak. Bawa lagi ke atas sama anaknya. Engkau tunggu lagi di bawah, nak, ya. Dilempar lagi sama bapak. Apa anak kata anaknya? Bapak ini apa-apaan? Capek lah, nih. Kalau harus ngambil lagi jeruk, bapak lemparkan lagi. Apa kata bapaknya? Nak, engkau waktu kecil, puluhan kali engkau melakukan itu, nak. Dan aku ambil lagi itu jeruk kepadamu dan kau lemparkan lagi. Bijak kita lakukan sama orang tua kita. Cuma kadang kila tatkala kita sudah dewasa, kita merasa sudah kuat, kita sudah bisa berupaya. Maka jaga kebaktian kita semua. Capek, lelah, Allah melihat. Dan Allah akan berikan yang terbaik kepada antum. Ahibati billah. Dan Allah akan ridha sama antum. Ustaz, sampai jam berapa ini, Ustaz? 9. Baik, 5 menit lagi jamaah. Yang durhaka sama orang tuanya, jangan harap masuk surga. La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah qat. Enggak masuk surga. Lusat, anak orang baik, banyak membantu orang lain. Anak berangkat haji, berangkat umroh, anak bikin pesantren, anak bikin masjid. Tapi antum durhaka sama orang tua, enggak masuk surga. Antum harus di neraka. Dan ada dua dosa yang hukumannya di dunia didapatkan sebelum di akhirat nanti. Al-uquq wal baghi. Durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua dan melakukan kezaliman. Maka bagi teman-teman, bagi adik-adik, bagi anak-anak yang ada di sini, bagaimana antum berbakti sama orang tua ketika antum ada di sini? Yang pertama, jangan berkhianat sama orang tua. Apa yang diinginkan orang tua? Penuhi. Bapak ibu antum enggak santai, jemaah. Dia terus mendoakan antum, dia kirim uang buat antum. Sebagian dari luar pulau. Naik bis, naik kapal laut, naik kereta api bisa sampai ke sini. Jangan khianati orang tua. Waktunya belajar, belajar. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan. Yang kedua, doakan kedua orang tua. Jangan pernah antum berdoa kecuali antum sisipkan buat kedua orang antum. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shaghira. Selalu doa kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Walaupun antum nanti sudah tua, doanya tetap itu. Kenapa? Karena memang peran orang tua yang paling besar ketika kita kecil. Antum ingat itu terus. Kama rabbayani shaghira. Antum ingat, ya Allah, iya, ana waktu kecil tuh enggak bisa apa-apa. Bapak ibu ana semuanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus antum doakan. Yang ketiga, ketika antum nanti pulang, insyaallah sebulan lagi antum pulang mungkin nih. Tolong antum beli oleh-oleh buat orang tua. Enggak harus yang mahal. Supaya mereka tahu kalau antum ingat sama mereka berdua. Antum bawa oleh-oleh, antum sisihkan uang saku antum. Jangan beli oleh-oleh minta kiriman dari orang tua. Bu, saya mau beli oleh-oleh buat bapak sama ibu. Kirimin duit tambahan ya. Jangan. Antum sisihkan uang saku antum, bismillah, berapa? Nanti pulang bawa oleh-oleh. Yang keempat, ketika antum sampai rumah, antum pijitin orang tua antum. Antum duduk ya, biar bapak antum duduk di atas kursi, ibu antum duduk di atas kursi, antum pijitin kakinya, katakan, ayah, bunda, aku kangen sama ayah, bunda. Antum tunjukkan akhlak yang mulia, dengar dan taati perintahnya. InsyaAllah antum bahagia di dunia dan di akhirat. Aku lu qawli hadha wa astagfirullaha li walakum, wa lisa'iril mu'minin wal mu'minat fastagfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.